Echa Aura dan El Rumi lagi-lagi tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama-sama. Yang terbaru, keduanya tampak bersama-sama menonton konser Bruno Mars yang digelar di Raja Mangala National Stadium Bangkok, Thailand pada Minggu 31 Maret 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Echa Aura dan El Rumi tengah berjalan memasuki venue konser. Echa berjalan mendahului El sambil bermain handphone, sementara El berjalan sambil memegang pundak Echa. Video ini tentu membuat para penggemar bersuka cita. Mereka memuji kecocokan antara El Rumi dan Echa Aura. Melansir dari akun Instagram Echa Aura dan El Rumi, keduanya pergi menonton konser Bruno Mars bersama teman-teman selebritis lainnya seperti Al Ghazali, Tariq Halilintar, dan Alia Masaid. Sebelumnya, El dan Echa juga sempat buat heboh netizen karena tertangkap kamera sedang menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe. Dalam video yang sempat viral itu, tampak El sedang mengajak ngobrol Echa yang tengah duduk di sampingnya. Rumor hubungan Echa dan El bermula saat Echa menjadi bintang tamu sebuah talk show dengan ibunda El, Maya Estianti. Rumor semakin kencang saat El menjadi bintang tamu di sebuah acara komedi yang dibintangi oleh Echa.